Mohon maaf, editornya males bikin intro. Jadi, gini aja ya, intronya. Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat emoticon hati bergerak di WhatsApp seperti ini. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau membuat emoticon hati bergerak di WhatsApp seperti saya ini, nah kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi WhatsApp yang ada di HP kalian. Nah, kemudian kalian bisa buka salah satu chat. Nah, kemudian kalian klik saja icon emoticon ini atau gambar emoticon ini. Nah, kemudian kalian klik pada bagian ini. Nah, kemudian kalian pilih gambar hati yang berwarna merah ini. Cukup satu saja. Jika dua tidak bisa. Kemudian kita kirimkan. Nah, kita telah berhasil membuat emoticon hati bergerak. Nah, kemudian kita coba untuk mengirimkan emoticon hati ini sebanyak dua. Apakah bisa bergerak? Bisa kita lihat emoticon hati yang kita kirimkan itu tidak bergerak. Nah, selain itu emoticon hati bergerak ini hanya bisa untuk yang warna merah saja. Untuk warna yang lain itu tidak bisa. Kita buktikan saja. Misalnya di sini saya mau mengirim warna hati yang kuning. Kita kirim. Nah, bisa kita lihat emoticon hati kita tidak bergerak yang warna kuning. Nah, untuk membuktikannya sekali lagi kita coba kirim yang warna ungu deh. Coba kita kirim. Nah, bisa kita lihat emoticon hati kita yang warna ungu juga tidak bergerak. Nah, itulah dia cara untuk membuat emoticon hati bergerak di WhatsApp. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.